Oke, serang guys. Iya. Mati kau. Wow, gila men. Wah, gila men, dia mengeluarkan robot. Oh my god, oh my god. Awas, apa itu anjay? Doanya berkurang terus soalnya. Eh, lu ngapain mabok-mabok begitu, Pak? Bakar. Lagi pada party anjay. Wah. Halo kawan-kawan semua, kembali lagi bersama gue Rega Budi. Di video kali ini kita bakal main lagi game kartun kesukaan kita semua cuy, dari kecil hingga dewasa, yaitu SpongeBob SquarePants. Tapi di video kali ini kita bakal jadi Tuan Krabs-nya nih. Ini nama gamenya adalah Mr. Krabs Commits Arson. Kalau di bahasa Indonesia ini artinya adalah Mr. Krabs melakukan pembakaran cuy ya. Dan kalau di sini gambarnya dia ngebakar Krusty Krab nih. Kenapa nih guys ya? Padahal dia kan cari uang dari sana ya. Dia kan cinta uang banget. Dan kalau dengerin suara musiknya, ini suara musiknya mirip banget sama musik yang ada di filmnya ya, di kartunya cuy. Oke, langsung kita start ya. Oke. Just a cute boy prison. Allah Akbar, nama ininya ya, nama developernya ya, itu kayaknya tadi. Kapalnya burik sekali. Kapalnya burik sekali ya guys. Wah. Kayak mafia-mafia gitu anjay. Itu kayak mafia-mafia gitu, coy. Are you boys all right? Apakah kalian baik-baik saja katanya? Wah! Oh, gua tahu, cuy. Ini tuh lanjutan dari SpongeBob SquarePants yang sebelumnya gua mainin, yang tentang Mr. Krabs Tax Evades nama game-nya ya. Mr. Krabs Tax Evades kalau enggak salah, gua lupa. Kalau enggak salah itu sih nama game-nya. Cuy, ini lanjutannya, guys. Kan di endingnya tuh kemarin naik pesawat, nah pesawatnya jatuh di sini ceritanya nih. Wah, kita bakal menyerang guys. Oh, prepare to commit arson, get Molotov cocktails. Wah, harus mengendap-ngendap nih kita guys. Wah, musiknya guys. Hey, Pak, assalamualaikum. Wah, dibakar anjay. Bentar ya, emang di SpongeBob tuh nggak normal. Ini kan padahal di air, kok bisa ada api ya guys ya? Ambil. Ura. Oh, Mosiroy. Ura. Wah, manusia ikan. Wah, anjay bisa jump shoot gua. Jump shoot anjay. Tembak. Wah. Guys, peluru gua habis, guys. Ada lagi. Oh, bisa reload gua. Gue suka banget pas lagi perang tiba-tiba suara musiknya berubah ya guys ya. Make your way to Bikini Bottom. Oke, kita suruh ya cari jalan tuh ke Bikini Bottom. Tapi kita nggak punya mobil nih, jalan kaki nih gue. Oh, jadi rumah gue tadi dikepung guys sama tentara-tentara, polisi-polisi. Sama polisi-polisi ya, polisi-polisi Bikini Bottom. Wadidaw. Oke, di sini kita coba masuk ya guys ya. Wah! Inhale cute katanya cuy. Imut katanya ya guys ya. Wah, ada preman nih bos. Wah, ini preman harus dibantai ini guys ya. Wah, harus lapor nih Pak Anies Baswedan, Pak Ridwan Kamil, ini tolong, ini banyak preman nih. Aduh, harus dilapor ke pemerintahan nih, biar diproses nih. Wah, jelek banget mereka. Perlu gua habis. Awas. Ngaca muka lu jelek, bakar. Apa sih? Ada suara gitu guys, ketika gua ngebunuh tuh ada suara gitu ya. Anjay, aneh banget. Bisa reload lah. Reload. Oke, gua reload dulu. Jadi kita nih harus ke Bikini Bottom ya. Sebenarnya kita kan di Bikini Bottom ya. Kita kan rumahnya si Tuan Krabs sendiri kan di Bikini Bottom sebenarnya. Ini apaan, guys? Wow, ini apaan? Tunggu ya. Gue coba kesini guys. Ini apaan nih? Ada molotov di situ depan. Dan di sini ada apa lagi tuh? Coba ya kita sini. Ambil. Dapat molotov lagi 10. Molotov gue set. Loncat. Set. Oh, itu healing. Itu healing guys. Ada ini, ada apa? Ubur-ubur. Gue nggak mau deketin ubur-ubur karena gue pernah main game ini deketin ubur-ubur. Gue digigit, sumpah ya. Hey, warga.
bakal warga. Jadi Ghost Rider. Jadi Ghost Rider anjay. Wah, jadi Ghost Rider. Jadi Ghost Rider cuy. Ini kenapa ada musik-musik heaven gitu ya guys ya? Tolonglah itu ya musiknya ditolong sedikit dikecilkan, dimatikan kalau bisa ya. Ini kalau kena copyright mau tanggung jawab kalian ya. Bener ya, ini apalagi darah lagi nih guys. Gua ngumpulin ini. Wah, ada plankton anjay. Gua iseng-iseng sumpah sini. Halo plankton, lu ngapain di sini? Bakar plankton. Wih, kebal. Wah, kebal banget planktonnya. Membakar plankton. Dia kebal guys, bisa gua apa-apain. Oke, gua coba turun ya. Gua coba turun guys. Kurang ajar, gue dibantai sama ubur-ubur. Apa gue bilang kan ubur-ubur tuh nyamber cuy, nyengat cuy ya. Ya teman-teman, dipikir-pikir orang yang di sebelah sini tuh lagi pada berantem kayaknya deh. Tuh kan bener kan, darahnya berkurang terus soalnya. Eh lu ngapain mabok-mabok begitu pak, bakar. Lagi pada party anjay. Wah. Gue udah gak perlu lagi sama copyright ya guys ya. Yang penting kalian tolong di like ya video ini ya. Dan juga follow Facebook Gaming gue di deskripsi video guys. Wah, jadi walaupun kena copyright kita party aja, have fun aja guys. Oh my god. Waifu let's go. Waifu joget terus. Oh lagu semua. You girl is 16 birthday. Ini lagu si Pearl. Ini lagu si Pearl ketika si Pearl ulang tahun. Wah, waifuku mati. Oh waifuku, aduh. Wah, ini lagi pada berantem lagi guys. Hey, udah, berantem udahan. War. Liatin guys. Gue gak kuat lagi anjay. Kok ada waifu begini membunuh waifu gue, ya Allah. Dah, teman-teman. Ini ada orang lagi ngegembel segala di sini guys, setting guys. Bakar semua orang bodo amat. Oh, dia kena cambaket. Dia kena pengaruh cambaket kayaknya guys. Bisa gua ambil enggak cambaketnya? Enggak bisa guys. Wah, ini dia. Kita segera membakar plastic crab nih katanya nih. Wah, rame banget gila. Gila men. Wah, rame banget sumpah. Bahaya guys. Serang mundur. Wah, reload. Mayday. Oh my god, lari kencang, awas. Hurrah! Mati kamu. Oke. Okay. Kita aman. Loncat, anjay keren banget gua. Wah, kena gua. Kita hati-hati ya, di situ ada ubur-ubur juga guys masalahnya guys. Anjay. Wah. Pak, ini gua mati sih. Tolong. Harusnya tadi gua enggak ambil dulu darah yang tadi di situ ya. Dari situ cuy. Soalnya ini gua jadi sekarat banget guys. Sekarang gimana cara gue kalahnya? Oh gue tahu, gue pancing sampai ke ujung situ, terus gue loncatin mereka ya, kita kabur ya. One hour later. Oke teman-teman, kayaknya udah aman. Set. Hey, it's all about you girl. In your 16th birthday. Mana soalnya fals ya, Moon. It's all about you girl, gitu ya. It's all about you pearl, bukan girl ya. It's all about you pearl, gitu ya. In your 16th birthday, gitu ini. Time to get that insurance money. Gimana caranya? Oh, ini dia. Gua bakar. Oh, gua ngerti. Jadi gua witnessnya udah mati itu. Gua suruh kabur katanya jangan sampai ada witness ya katanya. Tapi witness udah pada mati, guys. Gila, man, gua harus kabur, cuy. Ini gua harus kabur. Wah, gila banyak banget mereka. Two witness remaining katanya. Oh, ada saksi, bahaya. Jadi kita tuh membakar plastic crab, guys. Dengan tujuan supaya dapat uang asuransi guys katanya guys ya. Wah, gua kabur. Bam. Ah, gila men, terlalu banyak sih mereka, gila. Mati sih gua. Parah banget, gila men. Oh, gini caranya gua mati guys. Oh my god, my friend. Hola amigos, mapen. Burrah, aja keren buat gua. Sut. Top global chemical. Burrah. Cari witness. Ini witness. Hey, witness pada ada saksi kabur. Bunuh saksinya. Mati kamu anak muda. He's about to leave Bikini Bottom. Why you be snitching? Just kill him. Oh, semuanya karena plankton ternyata guys. Wah, ternyata plankton di sini harus gua. Wah, banyak banget lah musuh gua. Di situ ada banyak juga guys. Kita buru yang ini, biar gampang nanti. Oh my god, awas kena gua.
Mamma Mia katanya. Oh, kalau enggak buru gua Mamma Mia gitu, guys. Oke, mati dia. Udah aman gua, itu masih ngejar gua sebelah situ tuh. Oke, bodo amat. Make your way to plankton, snitch, get snitch. Oh my god, oh my god. Awas ada itu, ada ubur-ubur. Oh my god, my friend. My friend lari. Wah, dia bisa nembak atas di gua. Gua kira dia enggak bisa nembak ke atas, guys. Hur. Kabur. Plankton. Ternyata selama ini adalah kamu pelakunya. Menarik sekali Plankton. Ya, mama akan ku ambil. Oke, serang guys. Iya. Mati kau. Wow, gila men. Wah, gila men, dia mengeluarkan robot. Oh my god, oh my god. Awas, apa itu anjay? Cara gua nge-lag banget, nge-lag banget. Wah, hujan, hujan. Ibu, ibu, ibu. Wuh. Deng, deng, deng. Itu bisa gua bom gak sih? Taruh, taruh, taruh. Oh, bisa gua bom. Mati kau Plankton. Anjay, banyak banget, banyak banget. Gila, gila, gila. Ah, gua kena, gua kena, gua mati. Susah banget guys. Mana suara musiknya kayak suara musik Attack on Titan lagi ya. Oh my god. Oke. Coba lagi lawan Plankton sini ya. Ini susah banget cuy Plankton cuy. Dia masalahnya segede gitu cuy. Senjata apa sih balonnya ya? Bagaimana gua ngalahin si Planktonnya guys? Tapi gua punya molotov banyak sih. Semoga harusnya bisa lempar lo. Mampus kena bakar dia. Mundur mundur mundur. Oke. Lempar lagi. Lempar lagi. Nah ini mas nih. Gua mau kabur kemana pun juga kagak kelihatan. Gua kagak bisa lihat musuh di mana. Mati gua anjay, gede banget kambing itu balonnya. Lempar. Lempar. Bakar sampai mati Planktonnya. Ya tindungan balon gede banget. Gimana cara gua hindarin balon itu guys? Oke, dia gede balon 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 gede balon. Ada healing di bawah sini guys, by the way. Bisa gua ambil gak ya? Gak bisa, kambing! Plankton, woy! Curang! Sakit banget damage cutting guys! Gak bisa gua bunuh guys! Eh tapi masih bisa gua tembak loh by the way. Gua masih bisa tembak, liatin tuh. Tuh! Gak kena guys, tapi guys! Apinya gak kena! Tunggu, tunggu, tunggu. Gua tahu dia pas dari pasir gini bisa kena tembak nih. Nah, kena tembak pas dia lagi gini kena tembak. Pas tangannya lagi gini kena tembak, guys. Jadi bisa ya. Coba aja, coba dulu guys. Ini aneh banget sumpah. Ini bug atau apa enggak tahu. Oke. Oke. Kita menang, teman-teman. Dengan cara curang. Apa ya? Gimana lagi nih soalnya pelampannya kebal. Oke, menang. Menang, menang. Menang. Wow, meledak guys. SpongeBob Mi Bob. Wah, Planktonnya mati guys. This isn't over, Eugene. Me timbers have been shivered. Let's get to the insurance agency, me boy. Buat ngejar asuransi ternyata gue ya melakukan itu guys. Mr. Krabs has successfully committed arson. Oke, teman-teman, jadi itu dia ya. Yang game yang sangat absurd teman-teman, tapi seru ya. So, terima kasih banyak buat kalian semua yang sudah nonton video gue. Jangan lupa untuk kasih like, comment, share, dan juga follow Facebook Gaming gue. Dan juga subscribe channel gue di deskripsi video. Terima kasih banyak. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.